jemput Regina dulu. Terus? Mau ikut deh. Oh iya. Terus langsung OTW China House. Oh, boleh. Ini kita sekarang mau jemput kawan kita, Maya Regina. Dia tinggalnya di Rafael, Rafael Residence, kayak perumahan-perumahan gitu yang ada di Mine. Tinggal sana. Ini mobil boy, mobil boy. BFG 5. Muka aku kayak entung. Si Regina ini anak School of Language, major international, major dia English for professional. Nah, ini kita udah sampai ke rumah dia. Nah, di situ rumahnya, guys. Rumah dia nomor 8. Di sebelah rumahnya ada anjing. Sini sini, ini dia. Gi. Sini aja, Gi. Sini aja, situ berat nanti. Iya, sehat lo, sehat. Anjay. Buka dong. Iya. Nah, jadi asal ke rumah Regina ini pasti dikejar anjing. Karena anjing itu belum kenal dengan bau-bau kita. Itu kata Regina yang kemarin, ya? Kalau dia nggak kenal sama bau kita, seperti bau makhluk halus, dia akan mengejar. Bak bak, menggonggong. Kok si Amal belok kemari? Kadang si Amal lucu, dia membelokkan ke gang-gang yang. Oh ya? Iya. Oh mau lihat dari sini langsung ya? Pikir muter lagi di sana. Sudah ya, nanti lagi ya. Nanti udah sampai China House, sampai record lagi. Niat banget, sumpah. Guys, jadi ini kita udah sampai di China House-nya. Pas tepat di depan aku nih sekarang, depan aku. Itu deh. Situ China House-nya. Kita rencana makan-makan cake aja, santai aja. Ya kan? Coba kita jumpa dulu sama ketua kita. Berry Boy. Lima orang santai-santai doang. Apa cerita hari ini? Banyaklah cerita. Banyak. Banyak. Ini sekarang kita mau apa ya? Jangan galau kali. Hah? Jangan galau kali. Mau ngopi dulu bro. Ngopi sambil minum kue. Oke. Makan kopi, minum kue. Ini biasanya China House tempatnya tempat-tempat orang apa nih? Maksudnya kalau nanti ada visitors datang gitu, mereka harus ngunjungin ini atau enggak gitu? Harus, mesti. Harus, mesti. Mesti. Kuenya enak, tempatnya enak, ada live music segala macam. Oke. Terus bisa ngeteh segala ngopi. Terus di dalamnya juga ada game-game kayak board game gitu. Bisa gambar-gambar. Keren. Asik lah ya? Asik. Asik-asik. Tutup jam? Tutup jam 1 pagi. Buka jam? Buka jam 9 pagi. Dia dari pagi. Enggak pagi kali lah, sekitar jam 9 itu kan. Jam 9 pagi sampai berjalan jam 1 pagi. Oke. Udah sekarang kita masuk dulu guys ya. Hah? Asik-asik tutup Josh. Tutup. Sudah tunggu. Ini jadi vlogger beneran jadi. Iya. Waduh. Ngeri.
asik-asik tutup just. Tutup yang nggak sama siapa tadi ini apa ya udah sampai orderan aku tadi kick aku pilih kicknya tadi apa ya double chocolate caramel tiramisu gitu lah gitu lah pokoknya dan juga sih kicknya mencap selalu menu ini enak kelihatan enak juga ya, yeah, makan dulu ya. Makan dulu, enjoy. Ini geser perlu dibenerin enggak? Enggak boleh. Ini namanya Jenga Giant. Coba, kita coba. Enggak jadi ah ini aja. Kamu udah nurut itu aja sih. Nah. Udah. Ini udah. Biasa tuh siapa? Sekarang waktu kita main. Cuma tinggal satu pondasi. Astaga. Gak agak lenteng kok sebiji. Pondasi luar biasa ini bu. Bang Boy. Baking soda. Be aware of your child. Oke guys, ini muka udah pada capek semuanya. Jadi yaudahlah, sampai sini aja vlog kita kali ini. Jana House berhasil udah kita explore. Asik-asik tutup, just. Tutup. Tadi udah kita rasain juga menu-menunya. Ya enggak, Bu. Yoi. Ada kue-kuenya, kopi-kopinya, tehnya, segala minuman. Wah, enak lah. Cuman ya downside-nya agak gelap ya. Coba dari sini. Nah, agak terang enggak? Agak mahal sih harganya. Mahal harganya. Cuman ya worth it lah cake-nya, untuk fotonya. Iya, cake-nya kami beli kami order 4. Jadi kayak mana kesan-kesannya setelah meninggalkan? Oh, enak juga ya. Tadi ada game-gamenya. Oh, ya, ada jenga segala macam. Jenga ya. Mulah kami. Main apa lagi selain itu? Jenga. Kartu. Main kartu, main tebak-tebakan, main domino. Bapak kamu dosen ya? Oke ya guys ya, sampai sini aja lah ya. Kali ini ya. Isi tas, enggak usah perlu tahu. Ini Pedro. Udah lah ya. Isi celananya. Kamu guys, peace. Okay. Bye.